Pi, Pontianak. Oh, Pontianak. Wah, jauhnya. Dekat Kuching. Oh, Kuching sana. Okey. Pak, sakit mana? Frozen shoulder. Oh, ya. Suka sekali. So, lama? Masa suka kan? Ha? Master suka kan? Ha, suka sekali. So, berapa lama? 8 bulan. Oh, kira-kira. Oh, 8 bulan. Bulan 3 bulan sampai 6 bulan sakit sekali. Sampai susah tidur atau angkat. Oh, yo, malam-malam terkena. Wah, sakit masa, sampai masuk hati. Yo. Macam mana kena? Tak tahu. Jatuh. Tak tahu. Tak tahu. Hmm, okey. Lepas tu, cek-cek dulu, ya, Pak. Ya. Tekan sebelah sini. Satu, wah, sakit sekali. Ayo, memanglah semua saya terjepit salah. Tengok saya tekan sebelah kiri, sakit. Sini, sakit tiga, pun tak enak empat, tak lima. Cuba sebelah kanan, ini tekan. Aduh, sakitnya. Dua, sakitnya. Tiga, ayo, nyoh. Empat, tak lima. Ayo, nyoh. Leher tak bagus, ha? Okey, tadi sini tutup, saya sakit. Kedua, tengok kepala. Naik sampai sini, saya terkunci. Ke kiri. Kok ke kanan pun ayo sini suat kaku ayo 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 nanti hilang cuba tengok tangan sebelah kiri ini original boleh ketuk kepala saya ini boleh sentuh telinga tiga boleh sampai sini naik turun ini yang penting empat lepas sini ya betul sini perut dengan dagu dan lepas tu putar. Wah, semua sudah hafal. Dah hafal lah. Kita tiap hari tengok. Oh, sekarang datang tengok YouTube. Okey. Ini tengok tangan. Ini masalah. Nah, tengok saya ini naik sampai sini surat. Sini aja. Surat kaku. Macam patu. Sampai sini surat terkunci. Tak bisa. Sebelah sini naik pun surat terkunci. Macam pesawat Garuda Airline. Ini apa? Oh, ampun, tak boleh. Oh, ya. Dah sentuh saya tengok sampai sini. Masuk sini, sini semua tarik. Ini yang penting. Tengok ini posisi. Ini, letak sini. Cuba ke belakang. Tak bisa. Tak bisa. Lagi sekali. Ay. Tak bisa. Sakitnya. Akhir sekali, putar sini. Oh, sini sudah terkunci. Masalahnya, ini. Masalahnya, ini. Okey, nanti hilang. Hilang. Tit. Ayoy. Nah, ini dia. Naik, turun, naik, turun. Tidur tangan saya. Ini dia. Okey, kali apa yang saya buat? Posisikan leher melutup. Okey, sekarang saya cek. Tengok ini tangan dulu ya. Ini boleh sentuh telinga dulu. Tadi macam Garuda sampai sini nyuk. Sekarang tangan boleh. Ini Garuda boleh? Garuda. Ini bukan Garuda. Sekarang ialah F-14. Top Gun. Boleh simpan sayap. Rasa ringan. Okey, sentuh sendiri. Sentuh. Okeylah. Asal berat-berat lah. Tapi dia asalnya boleh gerak. Sebab dia 8 bulan. 8 bulan tak nak yang dia otot sangat degang. Okey. Keduanya, Pak. Tengok ini naik. Lebih kurang. Sini. Okay. Kepalanya hanya ketat tapi suara ringan banyak. Tadi hanya sini suara kaku macam batu. Sekarang boleh naik. Okay. Ketatlah otot itu. Jangan risau. Okay. Ketiganya boleh sentuh jari. Gerakan naik turun agak ringan. Yang penting sekali ialah ini tadi. Ayuh sakitnya. Okay. Ini letak sampai sini lulus. Cuba tengok, sentuh seluar saya. Sentuh. Sentuh. Dagu. Sakit tapi agak ringan. Asalnya gerakan posisi bagus dulu. Yang akhir.
Huyo enting enting. Oh, iyo, suatu macam itu nih. Okey. Wah, bunyi telinga. Telinga, okey, posisikan seluruh tangan apa? Relax ya. Betul. Satu. Dua. Tiga. Baru masa. Sini. Masuk. Ini yang penting. Emang semua berat-berat loh, semua angin banyak loh. Ini lama 8 bulan. Dua. Tiga. Empat. Dan lima. Bagusnya. Ini dia. Ayo, dengar api. Itu tak boleh. Cantiknya. Sekarang cuba tengok tekan sini. Tekan kukut ni macam sudah hilang. Oh, tadi sakit sekali. Oh. Sudah kurang banyak. Kalau ini kurang, tangan pun sudah lagi-lagi ringan. Lagi-lagi ringan. Ringan. Masih mungkin kaku. Ya, kaku ialah otot. Nanti otot akan ajar sikit latihan. Ya. Okey, cuba. Sekarang bikin otot lah. Nah, ini otot sudah tegang. Aduh, sakit itu pasti. Ya, jangan risau. Ini otot sudah tegang. Aduh. Aduh. Okey. Siap. Sakit lah saya. Pam. Nah, ini semua sini semua otot lah. Sebab 8 bulan saya semua tegang. Ya, semua tegang. Dan belakang juga. Ini satu, dua, tiga, empat, dua. Sekarang. Tiap hari nonton gitu. Nonton, tengok menyaksikan orang sekarang. Sekarang rasa macam sudah lagi. Lagi senang sebab otot tegang saja. Itu nanti ajar sikit macam mana tegang massage dia lagi lembut. Okey, sekarang nampak berdiri ya, Pak. Pandang sana tengah tulang belakang. Tekan sini. Tengah. Ayo, sini tak seimbang. Pinggang sini. Ayo, tengah. Itu sakit pinggang. Yang tak apa. Jangan risau. Letak sini saja. Bagusnya. Okey, terlentang tengok atas. Terlentang? Ya. Sebab awak tangan tak boleh kiri kanan sebab ini. Ini penting ya. Tak boleh kiri kanan kanan kiri. Krak! Nanti lari lagi. Lagi sakit. Tengok tulang belakang ada terjepit L3, L4, L5, S1. Dia hubungan sini tengah ada sumpat tak? Ada empat. Ada empat bahagian belakang, tepi, depan dan seimbang. Wah, sudah hafal. Setiap hari kita study. Iyo, nanti pun dia pun susah. Ada kurang pak itu lah. Kita tengok ini, ialah L3. Ayo, sakit. Ini L4. Ini L5. Lima. Ini S1. Ayo. L3 sakit dengan S1 sakit. 4 okey dan 5 pun ada sikit. Lepas tu ya, tengok kaki ini bengkok. Sampai sini okey, bagus juga. Agak 4 5 jari. Bagusnya. Lepas tu ini buka. Ini saya.
Oh, ini bagus. Hanya sini-sini saja. Coba tengok kaki sebelah kanan. Sebelum datang sini, dah dicoba dulu. Cuba dulu. 3, 4, 5. Eh, 1. Kaki ini bengkok. Ah, tengok, ambil jari. Lepas tu ini buka. Wah, sudah cuba dulu. Okey, tulang belakang bagus. Hanya bahu yang menyebabkan banyak masalah. Okey, sekarang posisikan abunya pelvis. Tak ada rasa. Oh. Kebas-kebas tu tulang belakang. 1. 2. 3. Bagusnya. Lagi 1 kaki. 1, 2, 3, 4. Yes, bagusnya. Sekarang posisikan jari. 1, 2, 3, 4, 5. Tak ada rasa? Ada rasa. Kebas. Kebas. 2 kaki. 1, 2. 2 kebas. Uyo, tulang belakang tercepit saraf. Kebasan, posisikan sini ya. Ini dia. Sakit lah ya, kebasan. Tahan lah. Tercepit. Satu. Dua. Tiga. Sekarang cek-cek ha? Ini 2, 3, 4, 5. Satu. Kaki lipat. Lagi-lagi dulu. Lipat. Bagus. Sekarang sebelah sini. 3, 4, 5. S 1. Kaki lipat. Penggemar berat master ini. Tinggal nunggu master saya undang di Pontianak. Pontianak. Master belum buka CLM di Pontianak, nanti saya buka. Oh iya, bagusnya. Oh. Sing Tong. Siap datang master. Mm-hmm. Siap boleh. Datang. Aha. Siap datang. Ada anak buah. Jaga. Saya buka CLM di Pontianak, Master datang ya? Mesti. Dekat kucing, Master. Dekat kucing. Satu jam. Tak sampai satu jam, oh. Tak sampai. Lintas. Biasa hari itu kita pergi. Kucing sana pun banyak Kalimantan datang. Dia bisa pakai bus. Pas, masuk. Bagus. So, lincin. Ini penting, ya. Angkat pinggang, memposisikan leher, frozen shoulder, kepala nak, ya betul sekali. Tidur, nafas, hembus. Betul, kali kedua nafas, hembus. Kali ketiga, hembus, betul sekali. Tetap mulut lah, jangan tergigit lidah. Ya, betul. Naik turun, naik turun, naik turun, kiri kanan, kiri kanan. Ya, rasa. Oleh ini dia. Wah, tetap. Uyo, ini kalilah. Rasa sampai ekornya. Uyo, enak sekali. Surat tinggi 2 inci. Wah, lihat-lihatlah. Wah, memanglah semua surat tak seimbang lah leher, tak bagus sampai sini sempat nafas. Digestion yang penting sekali ialah sini.
Sekarang sudah seimbang, kelas kurang. Kalau boleh dekat Kalimantan atau Pontianak, cari akupuntur. Cucuk saraf bagi dia ini kebas. Sekarang ini sudah buka, bagus. Oh. Dari Kimantong dan Ingga. Ada masker Kimantong Halim. Lim. Dia meninggal, ada cucuk jarum itu. Oh, sudah meninggal. Dia satu-satunya di Pontianak. Oh, satu saja. Ayo, kalau bukan pergi kucing. Dia akupuntur. Akupuntur, bagus. Orang Cina. Orang Cina. Bagusnya. Master bisa jadi miliarder. Pak. Oke, tidur apa? Coba tengok tangan ya. So, pandang sana, tangan biar frozen shoulder. Relax ya. Sekarang dia ialah dia punya gerakan okey, so bagus tapi ketatlah otot. Sudah 8 bulan tak gerak otot sudah kaku. Nanti nak lihat dulu, lepas tu buat sikit latihan bagi dia otot longgar. Kalau itu otot so longgar, selesai. Okay. Sekarang tengok dia punya posisi betul tak? Siap. Kalau posisi, okey, boleh sentuh telinga. Posisi bagus lah. Maknanya boleh gunakan, hanya otot kacau sikit lah. Okay. Ini nak, boleh ketuk. So tinggi banyak oh. Ketiganya, sini, bagusnya. Boleh naik turun. Okey. Okey. Yang penting ialah ini tadi. Ini letak ini stopper. Ini stopper. Sentuh seluar saya. Jangan macam ni. Macam ni turun saja. Satu. Ke belakang sentuh pulut. Sentuh pulut. Dan sentuh dagu. Sentuh dagu. Mekanism semua bagus. Putar. Sekarang Pak, tiga gerakan mesti jaga-jaga ya. Yang penting sekarang posisi frozen shoulder, jangan letak tangan ke belakang ya. Ingatlah tiga. Ini dua minggu tak boleh letak belakang. Tak boleh. Tak boleh putar kuat-kuat dengan angkat berat kuat-kuat. Nanti dia tarik nanti lali lagi. Tak boleh tarik belakang dan putar macam ni. Berapa? Dua minggu. Keduanya kalau main telefon bimbit apel. Jangan terlalu rendah. Kalau boleh, tegakkan sini. Siap. Atau sini. Jangan terlalu bawah. Lepas okay. Tu buat latihan leher. Lepas tu longgarkan otot macam ni. Sebelah sini. Nge-gym? Ini jalan dulu? Dua minggu lepas. Oh, nanti ajar sikit spider claw. Nah, sekarang saya tengok soalan tekan. Soalan saya kemarin supaya lebih ini. Ya. Aduh, itu yang sakit. Nah, tengok. Ini sakit dia otot tegal saya. Tapi sakit so berlain dengan tadi-tadi. Kan saya onyo-onyo. Sekarang tengok. Agak ringan. Okey. Keras. Keras.